Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Rasulullah bahkan bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap putra keturunan Nabi Adam ialah orang yang bersalah. "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang melanjutkan kesalahan, mengganti kesalahan itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalah harus bertaubat. Orang yang mau taubat harus melewati 3 syarat. Yang pertama, beristighfar memohon ampun kepada Allah. Yang nomor 2, menyesal sedalam-dalamnya. Yang nomor 3, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Selamat menjadi orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Jauhi segala macam kesalahan. Jangan pernah kesalahan Anda bilang, "Akuilah kesalahan itu," kembali kepada Allah dan janji untuk tidak mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.